cowoknya tukang gigit terus ceweknya juga senang digigit gitu. Mbak-mbak ini cantik-cantik tapi aneh-aneh juga kelakuannya guys ya. Yang ini nih, yang pakai ini nih. Biasa teman-teman, kita akan mereaksi video-video tentang Sakura Squad Simulator di YouTube Short. Tapi mungkin video ini video yang sudah viral, yang udah go viral, tapi belum sempat aku reaksi teman-teman ya. So buat kalian yang sudah nonton, ya udahlah ya kan, kita nonton dua kali dan lihat gimana reaksi aku. Langsung aja kalau kayak kita masuk ke dalam videonya. Let's go. Ada ketiga sahabat nih guys. Dan siapa ini yang digoncing sepeda nih? Romantis banget dunia rasa milik berdua ya kan? Loh, kenapa? Kenapa disandra guys? Oh, oke. Ternyata cewek ini diputusin atau gimana sih guys ceritanya, dan akhirnya dia tuh dibela sama teman-temannya ya, alias bestie-bestinya gitu guys. Sampai merinding nih orangnya kan, lihat bestinya terlalu ngamuk guys. Siapa di sini yang temannya disakiti tapi dia yang paling ngamuk guys? Temannya yang disakiti tapi dia yang ngerasa paling sedih guys. Siapa di sini ya kan? Pasti kalian bakal bisa ngerasain kalau kalian punya sahabat sejati guys ya. Oke, geser dikit. Apa ini? Geser-geser. Iya, pepet guys. Duh, kalian gimana sih? Gimana nih bos? Hari ini juga harus selesai. Kenapa guys? Nggak becus kah modelnya apa gimana nih? Bos lihat deh. Eh mbak, bisa agak deketan dikit nggak sama masnya? Menjadi pertanyaan, ini mereka ini model atau bukan guys sebenarnya, atau orang yang lagi lewat terus tiba-tiba dipoto ya kan? Gara-gara pacaran terus terlihat natural sekali keromantisannya, terus tiba-tiba dijadikan foto model guys. Rezeki macam apa ini ya kan? Rezeki macam apa ini guys? Gara-gara bucin malah jadi model ya kan? Ini sepertinya kayak JJ dan Roy gak sih guys ya? Karena mereka bucin jadinya mereka ini ya, malah jadi terkenal guys. Wah, bener-bener. Apa ini? Repan dulu versus sekarang ya guys ya. Dulu apa guys? Dulu bencong apa gimana nih? Dulu slay banget dia cowok, tapi kayak pakai tas, jalannya cantik, terus pakai lipstick. Ini mah cowok bencong guys. Tapi bentar, kita lihat dulu Revan versi sekarang, siapa tahu udah tobat guys ya. Tuh kan, udah aku bilang kan, Revan tobat. Alhamdulillah guys ya, dia udah mendapatkan hidayah ya guys ya sepertinya. Mas, ayo mas, temaniku bergoyang. Mas, ayo mas. Hampir hafal lagunya aku guys. Aduh, ini adalah di klub malam sepertinya guys ya. Istrinya ditantang, emang kamu bisa kayak penari-penari cantik itu? Ya bisa dong mas, katanya. Asik, aduh, keteknya aja mulus guys. Masih aja gitu ya kan suaminya mengelirik cewek lain. Heran terkadang sama cowok ya guys ya, nggak melihat mutiara yang ada di rumahnya sendiri guys, tapi melihat apa ya, batu kerikil yang ada di pinggir jalan guys ya. Seperti itulah kacamata cowok guys, kacamata kuda ya kan. Hah, kenapa diriku ini? Emang kenapa? Setiap peduli, setiap hari ingin menghisap darah Caisa. Seram. Kebelet boker apa nggak bisa ditahan? Apa sih ini guys? Gigitan Zero ternyata sakit banget. Terus cowoknya tukang gigit, terus ceweknya juga senang digigit gitu. Apa ini?
Ada apa, Zer? Zer, jangan dieksekusi, Zer. Zer, aku masih kecil, Zer. Zer, turunkan, Zer. Tidak. Aku sakit, Zer. Lepas, ini terasa sakit. Digigit, guys. Digigit, jangan pikiran aneh-aneh. Dia digigit lehernya, guys. Karena ini cowoknya pampir, ya kan? Lagi ngidam darah, ya kan? Dan aduh. Jangan pikir aneh-aneh, oke? Okay? Kau sakiti aku lagi. Cobalah untuk lengkapi hidupku. Ingin menjaga dirimu. Mbak-mbak ini cantik-cantik tapi aneh-aneh juga kelakuannya, guys ya. Yang ini nih, yang pakai ini nih, pot nih ditaruh di dada tuh. Berhasil sih kayaknya dia, guys ya. Itulah cara menambah volume dada tanpa operasi, guys ya. Dengan filter AI ya, dengan pot. Apa nih, guys? Setelah 15 menit Aiko meminum darah. Huh? Siapa? Aiko berarti cowoknya, guys ya. Meminum darah ceweknya. Ini kenapa cerita dari tadi pampir-pampir terus, guys? Kenapa? Kenapa kalian terobsesi dengan vampir, guys ya? Padahal film Twilight sudah habis. Dulu aku suka film Twilight, guys ya. Memperban luka Aina. Oke. Apa sih ini maksudnya, guys? Lato-lato Aina besar juga. Ai! Oh no! Tidak! Nggak tahu, guys, nggak mau komen, guys ya. Udahlah, pokoknya intinya pampir gila, guys ya. Stress, man. Stress, man. Waduh, ada anak gaul, guys. Pada siapa tuh? Burik. Jauhin ah. Ketika glow up. Waduh, sampai melongo-melongo, guys ya, diliatin ya. Tutorial cara membuat baju baru. Oke, baju baru, guys. Langsung di skip saja ya. Oke, okay. Pertama-tama, pakai apa ini? Kalian harus menggunakan pakaian yang seperti ini ya. Tutorial ini hanya bisa menggunakan baju ini. Oh, baju casual ini, guys ya. Summer 3 ya. Casual wear, okay. Summer 3. Kita langsung mulai tutorialnya ya. Oke. Okay. Kalian pilih menu. Dicatat, lalu teman-teman ya, yang pengen punya baju baru tolong dicatat, ya, men. Sampai ketemu. Ini saya perhatikan, guys ya. Lalu kalian pilih Expose dan X-Min. Terserah kalian mau pilih Expose dan okay. X-Min karena bentuk bajunya masih sama. Kalau okay. aku pilih X Plus, pencet tombolnya, terserah kalian mau berapa kali. Hah, serius? Gak berubah? Kalau aku pencet sampai warnanya segini saja, karena wah, bagus. Sudah jadi, guys, baju barunya. Wow! Next, amazing, teman-teman! Bisa ya dibikin kayak gitu, guys. Ada motifnya dari polos warna putih jadi ada motif, guys. Cuma tinggal satu kali klik ya kan. Ini perlu dicatat nih, guys. Ini soalnya tutorial bagus banget dan gak ribet menurut aku ya. Mantap. Asik. Asik banget nih, guys, lagunya, guys. Lagu-lagu kayak di taksi, guys ya. Ini kenapa nih? Oh, cemburu, guys, cowoknya. Ada ceweknya dilihat di cewek lain. Cowok lain. Ketar-ketir. Ketar-ketir, guys. Ya gitulah ya kan. Namanya juga punya istri cantik, terus dibawa keluar ya harus tanggung resiko ya, guys ya. Makanya kalau bisa istri yang biasa aja, sederhana aja. Siapa suruh istri cari yang cantik-cantik ya kan. Ribet lu. Hari yang sangat cerah, mana mungkin aku menemukan Mixue di sini? Tidak mungkin. Tidak mungkin, guys. Itu kan. Huh? Mixue. Aduh, capek, guys, sekarang ya. Enggak mungkin enggak ada Mixue. Kalau ada kata-kata hari yang cerah, tidak mungkin saya menemukan Mixue di sini. Itu apa? Mixue, guys. Mixue. A few moments later. Oke, teman-teman, mungkin selesai sudah video kita sampai di sini aja. Dan seperti biasa, teman-teman, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, comment, dan juga subscribe. Nantikan video-videoku selanjutnya. See you next time and
bye-bye.